Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdurrahman Abun Gemstone dari Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, bahagia dalam keluarga Anda, ceria dalam kehidupan Anda semuanya, dan berkah selalu mengiringi Anda semuanya. Merdeka, merdeka HUT RI yang ke-78 tahun Indonesia. Dan semoga semuanya merdeka, merdeka sehingga lepas daripada penjajahan, lepas daripada perbudakan, lepas daripada kemiskinan terutamanya. Oke, baik, di sini saya akan menampilkan beberapa item batu yang mana mungkin kalau Anda mencari batu-batu merah masih ragu dan masih belum yakin dengan keasliannya. Insya Allah di sini saya tampilkan batu merah tapi asli, bukan diet, bukan sintetis, siap uji lab manapun. Nah, sebelumnya yuk jangan lupa subscribe-nya bagi yang belum bergabung dan klik tombol bell-nya biar kedepannya Anda selalu mengetahui tentang perbatuan Nusantara dan mancanegara. Dan sekali lagi dan selalu tak bosan-bosan bagi para pembeli yang mungkin ingin transaksi dengan saya melalui aplikasi COD, mohon maaf saya tidak bisa, tapi kalau COD tetap buka dimanapun saya bisa. Intinya jangan ragu ya, ayo saya buktikan. Dan asal ditanggung bensin dan waktunya ya. Dan begitu juga kalau kirim-kirim itu mah sudah hal biasa. Dari awal batu booming 2011 sampai sekarang itu mah kirim-kirim udah biasa ya. Dikirim pun barang sampai tidak sesuai, siap terima retur tanpa ribet, tanpa ribut. Yuk kita lanjut langsung ke batu natural Hessonite Red Garnet. Nah ini dia batunya yang tadi saya katakan di awal ya. Ini merahnya. Nah, ini sudah deretan termasuk batu merah asli ya, Red Garnet origin Madagaskar dengan balutan ring alpaka yang ini. Ya, tuh. Barang enak. Ajib. Sudah merah kehitaman dengan ring alpakanya set 17. Tuh. Ya, ini merah asli. Ada yang sebutnya merah jamblang. Nah, kalau di Red Garnet itu sebutnya Black Mamba. Ya. Memang colornya itu masih ada brownish ya, jadi kecoklatan tuh. Dimensinya 16 panjangnya, lebarnya di sini 12, tingginya atau ketebalannya ini 7, masih 7 ya, dengan ring alpaka set 17. Harganya cukup 750.000 yang ini. Yang ini 750.000. Nah, perhatikan tidak ada crack, tidak ada sompel, tidak ada rintik es ya, sebagaimana batu permata ya. Oke, dilanjut dengan yang ini. Yang ini 700.000. Yang ini 700.000. Tuh. Yang 700.000 yang ini silakan merapat saja. Tuh. Oh, Giwanga juga sudah bermain. Ya. Dengan ring alpakanya set 17 juga. Tuh, 700.000 yang ini. Silakan saja ya, dengan dimensi batunya di sini panjang batunya 16, lebar batunya 12 ya, lebar batunya 12, ketebalannya estimasi tinggi atau tebalnya batu ini ya, tebalnya batu ini estimasinya 7 ya, 7 ini 7 estimasinya 7. Oke, tidak ada crack ini, nggak ada retak, nggak ada, siap pokoknya terima retur jika barang tidak sesuai ya, tanpa ribet, tanpa ribut. Dan selanjutnya nih 750.000 saya kasih ini tuh dengan balutan ring alpaka juga, setnya sama 17 ini tuh ya, Iwang ngajib tuh, barang enak. Oh, ajib, dengan dimensi batunya di sini, ini batu-batu yang sudah siap pakai ya. Nah, ini panjangnya 15 yang ini. Ya, sedangkan lebarnya ini 13. Tingginya ini estimasinya 7 ke 8 ini. Ya, ke 8. Dengan balutan ring apa? Set
silakan bungkus ya. Jadi di deretan batu-batu di sini intinya tidak ada cacat permanen ya, enggak ada. Walaupun ada ketika sampai di tangan Anda, siap ya, siap terima retur, terima kembali tanpa ribet, tanpa ribut. Tuh ini ajib. Nah ini yang 800, ini yang 800. Barang enak, giwangan. Nah ini masuknya kategorinya brownies ini, jadi kecoklatan ya, tapi pada dasarnya ini tetap terlihat tetap merah. Tuh. Nah panjang batunya di sini, panjang batunya 16 ya. Ketebalannya di apa, lebar batunya di sini, lebar batunya 13, ketebalannya ini 7. Ini 7 ya, ketebalannya 7. Dengan ring alpaka set 17. Oh, 750.000. 750.000 saya kasih yang ini. Oke. 750.000 saya kasih ya. Nah, ini. Selanjutnya nih. Tuh. Ini juga sama ya, 750.000. Tuh, kalau ini hitam apa merahnya udah lebih kehitaman, makanya giwangnya agak sedikit ya. 750.000 saya kasih yang ini. Dengan dimensi batunya, panjang batunya di sini, panjang batunya 16, lebar batunya di sini 12, ketinggiannya ini 6,5 ini ya, 6,5. Nah ini tuh tadi saya bilang ada rintik esnya di sini ya, karena ini masih kategori batu permata ya. Jadi rintik es itu ciri khas daripada batu yang sudah kena hit ya. 750.000 ya. Oke. Nah, jadi intinya yang harga-harga di sini ini terlihat dimnya 16 semua rata ya. Nah sekarang ke yang paling depan di sini. Nah ini dia. Yang ini saya kasih 1.200.000. Ini saya kasih 1.200.000 ya. Dengan balutan ring perak handmade. Ya kan? Kenapa yang ini saya harus kasih ring perak ya? Dan yang kedua, kenapa ini harganya 1.200.000 ya? Karena ring perak aja udah berapa duit ya, Bos ya. Ketiga, kenapa yang lainnya alpaka? Biar yang ini saya naikin ring perak, bukan dalam artian ini paling bagusnya, enggak ya, jujur aja sama saja, tapi setidaknya ada pembeli yang ingin memakai ring perak ya. Jadi harga 1.200.000 sedikit aja ya, dimensi batunya juga sebenarnya hampir sama ya ukurannya. Di sini Anda bisa melihat nih, Anda bisa melihat di sini dengan dimensi batunya tuh ya kan, tuh 16 sama ya. Tuh, lebar batunya di sini 12, tebalnya ini 7, ini tebalnya 7 ya. Dengan ring perak handmade-nya set 17 ke 18. Tuh hitamnya juga sama, merah kehitamannya juga sama ya, merah kehitamannya juga sama. Bukan dalam artian yang saya kasih ring perak ini paling bagus, enggak ya, jujur aja. Nah kedua di sini 1.200.000 juga nih saya kasih ini dia. Tuh, dengan balutan ring perak handmade-nya. Ya. Natural Hesoni Trade Garnet. Oke, 1.200.000 yang ini saya kasih dah. 1.200.000 dengan ring perak handmade-nya tuh, ukir timbul lagi. Ya. Setnya 17 lagi ini jarinya. Tuh. Ya, dengan dimensi batunya di sini, panjang batunya. 16 ya. Lebar batunya di sini, lebar batunya 14. Ketebalan atau tinggi batu ini estimasinya 8 ini. Ya. Tuh, 1.200.000 yang ini. Silakan ya, siap uji lab manapun. Siap uji lab manapun jika Anda ragu. Dan terakhir nih. Ruby Pigeon Blood. Nah, ini Pigeon Blood. Tuh, memang di sini ya pastinya ya enggak ada yang mulus ya kalau kelas ruby. Tuh rintik esnya no terlihat di dalam tuh. Nah ini 1.500.000 saya kasih ya, dengan balutan ring perak handmade juga set 17.
Ruby Pigeon Blood ya. Kenapa ini disebut Pigeon Blood bukan Pinky ya? Karena memang warnanya hampir sama tuh. Ya, padahal yang gede di situ udah jelas tuh pink, tapi ini agak kemerahan. Tuh. Ya kan? Bersamaan dengan ini. Oke. Harganya ini 1.500. Harganya 1.500 dengan dimensi batunya di sini. Dimensi batunya 16 panjangnya. Lebar batunya di sini. Lebar batunya 13 ya, ketebalan atau estimasi tingginya batu ini 7,5 hampir ke 8 ya. Ruby Pigeon Blood. Oke. 1.500. Nah, intinya yang merah-merah ini jika tetap masih ragu, jaminan 100% sampai ongkir Anda pun jika transaksi udah deal dan dibahas, saya pulangin, saya kembalikan apabila terbukti di sini batu sintetis. Oke? Okay? Ya. Dengan jaminan apa? Dengan jaminan labnya biaya 150.000 dahulu, masukkan uangnya, nanti saya uji lab. Kalau keluarnya sintetis atau diet ya, atau diet pewarnaan, 100% 150.000 uang Anda kembali ya. 100.000 kemahalan, 50.000 DP-in dulu 50.000 untuk saya uji lab ini. Ayo, nggak apa-apa ya, saya uji lab jika Anda masih ragu. Oke, gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.